Halo, kembali lagi di channel Vitoka ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher elegan dan simple terbaru di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Baiklah, pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, KWGT Template atau KWGT Temanya, dan Icon Pack. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang kita langsung saja ke caranya ya teman-teman. Untuk langkah pertama, kalian download semua bahan di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik saja link tersebut lalu kalian download file-filenya. Setelah kalian download, kalian install semua bahannya seperti Nova Launcher, KWGT Pro, KWGT Temanya, dan Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, pertama-tama kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, nanti di dalam folder bahan ada wallpaper beserta mentahan setup-nya. Lalu kalian buka wallpapernya dan kalian set sebagai wallpaper kalian. Setelah itu kalian pilih Nova Launcher. Setelah itu kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher default atau launcher bawaan. Kalian pilih setting di Nova Launcher dengan klik tahan lama di bagian layar. Lalu kalian pilih pengaturan. Dan scroll ke bawah, kalian pilih peluncur default. Dan di sini kalian pilih Nova Launcher. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher setup yang tadi sudah kalian download. Kalian buka lagi pengaturan Nova Launcher. Kalian buka pengaturan. Lalu di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari folder di mana kalian download file mentahan tadi. Setelah itu kalian pilih file elegan.novabackup. Lalu kalian pilih OK. Nah, di sini otomatis tampilannya akan berubah. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian masukkan KWGT-nya atau widget-nya. Di sini kalian klik bagian klik untuk menyiapkan atau tekan lama untuk mengubah ukuran. Nah, di sini kalian pilih line KWGT. Lalu kalian di sini pilih atau cari widget-nya. Nah, saya akan pilih ini pertama. Lalu kalian pilih tombol save di bagian atas. Nah, selanjutnya kita pilih sebelahnya. Lalu kita pilih hook KWGT. Kita scroll ke bawah dan cari widget-nya. Nah, saya pilih ini. Lalu di sini kalian pilih lapisan dan sesuaikan ukurannya. Kalian klik tombol tambah. Lalu bila sudah, kalian klik tombol save di atas. Kalian keluar lagi. Dan untuk yang terakhir, kalian klik lagi. Lalu di sini saya pilih mini ISM 4KWGT. Dan di sini saya cari lagi widget-nya, scroll ke bawah.
dan saya pilih ini, dan di ukurannya kita ubah di lapisan, kita rubah skalanya. Di sini saya akan rubah menjadi 60. Bila masih kebesaran, kalian ubah lagi. Jika sudah sesuai, kalian klik save. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya itu menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup tema Nova Launcher elegan dan simple terbaru di 2022. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.